Welcome back guys. Stay with me, Dick Motion on the move. Gua kan tadi lewat dari Punclo terus mau arah balik ke Dago itu kan lewat sini deh. Oh ya, ini kayaknya bensin udah mau habis, ay. Kita isi bensin dulu deh. Nantilah di dekat terminal Dago tuh ada pom bensin. Atau kita ini dulu kali ya. Ya kita isi oli samping dulu lah, karena di sana kan pom bensinnya self service, jadi biar nggak kagok kita isi oli samping dulu guys. Oke. Ya masih ada sih, tapi buat stok aja dah, karena ini si brong-brong ini irit. Oke. Ups, 10.000 lah, cukup segini. Karena ini Vespa tua ya guys, ini PX79 ini oli sampingnya masih campur. Beda sama eksklusif atau XL gitu yang udah punya tangki oli samping terpisah. Jadi tinggal isi oli samping di tangkinya ya jalan gitu. Nggak usah ribet-ribet curcor oli samping gitu. Tapi karena ini Vespa tua nih, PX, keluarga PX, PS ya kayak gini, kayak Sprint, Super, PBB, pokoknya Vespa tua itu nggak ada tangki oli sampingnya. Oke guys, kita lanjut lagi, kita on the way home. So far so good nih sih, berang-berang nggak ada kendala, cuma rada berbet aja sih, berbet dikit karena jarang dipakai sih guys. Dipakai ini waktu San Mori bareng sama brother boyin bareng adik gua ya. Jadi ini si brang-brang Vespa ini dipakai adik gua pakai si Black Mamba. Si Black Mamba yang sekarang masih di open apa guys. Cuacanya agak cedem, semoga nggak hujan. Oops. Tidak get. Iya. Turun, Pak. Oke, okay, come on, let's go. Nah, ini another down the hill. Ini turunannya curam nih guys tuh, lihat. Bismillah aja nih, remnya pakem sih. Jadi kalau kalian yang lewat sini jangan lupa ya rem. Rem harus ekstra pakem dan baca spion nih guys, lihat spion kiri kanan, takut ada yang apa? Takut ada yang ngeblong. jadi kita safety riding. Oke, okay, down the hill. Oke, okay, kita mau isi bensin dulu nanti di Dago ya guys. Nah, oke, okay, ini dikit lagi nih ada tanjakan ekstrim lagi. Oke, okay, ini doyannya si brang-brang nih kalau tanjak menanjak kayak gini. Oke, okay, let's go, come on, bismillahirrahim. Oops. Come on. Up. Second gear, bro. Ini GG2. Kalau GG3 mah gak akan naik. Oke, okay, come on. Oke. Okay. Good. Come on. Up. Whoa. Oke. Okay. Here we go, alhamdulillah. Nah, buat kalian yang nggak tahu caranya isi bensin self-service ya di Dago ini, gua nanti akan coba praktekin nih gimana caranya isi bensin sendiri atau isi bensin self-service nih di kebetulan nih di Dago nih, Dago atas. Karena ini si bang-bang ya apa, super irit, kita isinya ceban aja guys. Cukup lah buat puteran kota Bandung, masih berang-berang mah ceban juga. Oke, okay, kita ke pom bensin dulu guys ya. Kita lihat gimana caranya isi bensin self-service di pom bensin Pertamina Dago. Oke, okay, here we are. Wah, udah ngantri nih guys. Tuhan, untung gua tadi isi oli samping dulu. Kalau nggak isi oli samping dulu, aduh ngelangin. Nah ini ada bootnya ya, jadi kalau kalian mau isi bensin di sini
kita bayar duluan nih guys, ini di ada booth tuh, ada kasir. Kasir si operatornya. Jadi kita bayar dulu. Setelah bayar nanti kita scan struknya. Tergantung kita mau beli Petromax, Pertalite atau turbo. Nah, ini di pom bensin. Kalau di untuk mobilnya sih masih pakai operator. Kalau motor self service. Oke, cobaan aja guys. Pertamax 10. 10. Ya. Namun. Nah, ini kita dapat struknya. Nah, struknya nanti kita scan tuh. Di situ tuh ada yang kelap-kelip warna hijau tuh yang ada tanda panah. Kita skip ke sini. Oke, ke sini aja. Soalnya ini masih ngisi nih, siap. Good lah. Nah, ini scan-nya di sini guys. Ini kalau udah hijau baru kita ambil nozzle-nya. Curur. Tuh kan lihat tuh. Nah, kayak gini sampai cobaan nih guys. Oke, okay, it's enough and done. Nah, jadi cuman gitu doang nih guys, isi bensin sendiri. Oke, okay, kita ciao. On the way home. Hello. Oke, okay, nah kayak gitu guys ya. Isi bensin di pom self service. Ini ada di pom bensin Pertamina Dago ya. Jadi ini pom bensin self service ini layak apa? Isi sendiri ini udah lama sih, udah 4 tahun, 5 tahun gitu. Salah satu yang pertama di Bandung yang menggunakan sistem self service. Oh ya, tadi itu untuk tata cara isi bensin sendiri ya, karena itu kita isi bensin sendiri. Sebenarnya sih di musim pandemi ini sebenarnya sih agak riskan gitu ya, karena kan itu nozzle-nya, nozzle bensinnya itu kan bekas orang gitu, takutnya bawa apa, bawa virus atau bawa penyakit gitu, bawa si Omicron gitu, baik itu dari bekas orang lain atau dari tangan gue yang nempel gitu. Nah, itu agak riskan juga nih. Tadi gue nggak bawa hand sanitizer sih, jadi harusnya ada hand sanitizer gitu di sana, disediain buat safety gitu. Jadi takut juga karena itu kan bekas orang, gup-gup gitu. Nah, tapi gak apa-apa lah, nanti gue ke rumah gak akan nyentuh apapun dulu, nanti langsung gue cuci tangan. Oke guys, buat kalian juga yang sama berkegiatan kayak tadi, itu sentuh-menyentuh. sentuh-menyentuh langsung pulang, jangan lupa mandi kalau perlu. Terus cuci tangan, biar bersih. Biar stay safe guys ya, biar si virus, si virusnya gak makin menyebar. Tapi udah kaluman sih di masa COVID ini, apalagi ada Omicron lah, apa ada Omicron siluman lah. Ya, semoga kita dilindungi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya guys. Tempat lainnya juga ada di mana tuh? Yang Padalarang tuh, Kota Baru Parahyangan. Nah, Kota Baru Parahyangan, terus ada juga di Buah Batu, Buah Batu Bawah, terus ada lagi juga yang di Dago tuh. Yang di Dago dulu bekas pomnya Petronas tapi nggak laku, tutup. Nah, diganti sekarang jadi diakuisisi mungkin sama Pertamina. Nah, itu juga sama di Dago, ada di Dago Bawah ya, Dago Kota. Nah, cuman bedanya kalau di Dago Bawah itu dia nggak ada buat kasirnya.
Jadi kita begitu masuk ke antrian motor itu ada operator yang jaga di depan ya. Dia standby di mesin struk, mesin pembayaran. Langsung kita bayar berapa, kita langsung sebutin aja kita mau isi berapa, 20 atau 10 atau berapa. Nah, cuman di sana nggak ada tempat nyekennya nih, guys. Kalau tadi kan kita beli dulu, bayar dulu baru dapat struk, terus struknya itu di scan di barcode ya, barcode scannernya. Kalau di dagu bawah itu nggak ada scannernya nih, bro. Ya itulah bedanya. Intinya tetap sama sih, safe service juga. Nah, kalau di Eropa, di Amerika tuh, isi bensinnya kan sama juga udah. Karena kita ngikutin sistemnya Eropa, Amerika gitu, isi bensin sendiri. Entah kenapa sih, sebenarnya sih sama aja mau sendiri atau pakai operator. Sebenarnya sih lebih cepat pakai operator sih, kata gua mah, tapi nggak tahu juga. Kalau di Amerika, di Eropa tuh kan sama lihat kalau di film-film itu. Kalau isi bensin di Amerika, dia deposit dulu nih, guys. Kalau misalkan, apa namanya, pool to pool namanya. Kalau kita mau ngisi pool, itu kita deposit dulu. Deposit dulu, misalkan rata-rata, kalau misalkan mobil itu rata-rata 60 atau 50 dolar ya. Berarti ngasih depositnya 100 dolar. Nah, setelah itu nanti akan keluar struk. Dan struknya itu, misalkan uangnya depositnya 100 dolar, ternyata isi poolnya cuma 70 dolar. Nah, itu kita nanti struknya di-scan kembali ke si kasir buat ngambil kembaliannya. Nah, kalau di sini di Bandung, di Indonesia gitu ya umumnya, nggak tahu juga tuh kalau misalkan kita isi full bensin itu nggak tahu tuh. Karena kan kalau kita isi bensin full gitu, sementara isi apa tangkinya nggak terlalu kosong gitu. Misalkan puteng teh atau puteng A, misalkan kebanyakan gitu isi puteng, misalkan kalau motor misalkan kita puteng 30 ribu gitu. Ternyata di nominal 20 ribu ternyata udah udah penuh. Nah, gitu nggak tahu tuh akan nanti apa bensinnya kebuang percuma atau gimana, gua nggak tahu tuh, belum pernah nyoba. Di beberapa daerah sih di Indonesia juga udah mulai banyak, di Jakarta tuh apalagi banyak tuh. Jadi kalau di daerah kalian nih, apakah ada yang udah self service atau gimana, coba bagi pengalaman kalian ya di kolom komentar nih. Di kota kalian apakah udah ada pom bensin self service juga? Dan sistemnya seperti apa? Atau apakah kayak tadi sama? Atau gimana? Oke, guys, ini udah di dago nih. Nanti gue mau masuk flyover ke atas ke Pasteur. Oke, guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, happy weekend. Adios, amigos. Hasta la vista. Sayonara. Bye, ciao. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.